Terdampak proyek pembangunan Waduk Tukul di Desa Karanggede, Kecamatan Arjosari, Pacitan, dua lembaga pendidikan yaitu STN 2 Karanggede dan SMP Negeri 4 Arjosari akan direlokasi tahun ini. Menurut Arif Triatmoko, Kepala SMP Negeri 4 Arjosari, berdasarkan informasi dari Dinas Pendidikan, peminjaman lokasi hanya sampai dengan bulan Desember. Pihaknya berharap pembangunan sekolah itu segera dikerjakan mengingat waktu peminjaman tempat hanya tinggal 4 bulan lagi. Kita hanya pokoknya pinjam tempat sampai bulan Desember. Berarti untuk tahun depan ini tahun sudah depan harus pindah ya, gitu ya. Sudah harus pindah karena kita pinjamnya kalau menurut surat yang dari dinas kemarin mulai bulan Desember itu kita sudah harus ya hanya pinjamnya hanya sampai bulan Desember itu. Menurut Kasih Sarpras Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Wahyono, rencana pemindahan sekolah tersebut masih dalam tahap lelang. Pemerintah menganggarkan senilai 1,75 miliar untuk diprioritaskan pembangunan 6 ruang untuk STN 2 Karanggede dan 3 ruang untuk SMP Negeri 4 Arjosari. Sementara untuk kantor dan ruang lainnya akan menyusul. Untuk pembangunan SD Karanggede 2 dan SMP 4 Arjosari. Jadi dalam output perencanaan pada tahun ini anggaran tersebut digunakan untuk 3 ruang kelas SMP, 6 ruang kelas SD dan rencana fondasi untuk kantor SMP. Sebanyak 60 siswa Sekolah Dasar Negeri Karanggede 2 dan 38 siswa Sekolah Menengah Pertama 4 Arjosari masih melakukan proses belajar mengajar di gedung sekolah yang dipinjamkan sementara dari PT Perantas Api Praya. Pihak sekolah berharap agar proses lelang serta pengajuan gedung dua lembaga sekolah tersebut bisa berjalan sesuai jadwal, mengingat hampir memasuki musim penghujan dan bisa menjadi penghambat pengerjaan pembangunan gedung sekolah tersebut. Edwin Aji, CTV.